Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, teman-teman. Hari ini tanggal 17 Agustus tahun 2024. Saya berada di TMII. Di sini setiap tanggal 17 Agustus dilaksanakan pawai karnaval dari berbagai anjungan dan juga museum yang ada di TMII. Kita akan lihat satu persatu kontingen yang akan hadir di sini, ya teman-teman. Ikuti terus video ini sampai tuntas. Yang pertama adalah Museum Batik Indonesia. Di sini terdapat kendaraan roda 4 yang sudah dimodifikasi, ya teman-teman, menjadi kendaraan hias yang cukup menarik dengan berbagai aksesoris dedaunan dan juga bunga-bungaan. Di belakangnya ada defile dari Museum Batik Indonesia. Selanjutnya di belakangnya adalah defile dari Museum Al-Quran dan Museum Istiqlal. Di sini disajikan replika mushaf Al-Quran Pusaka Republik Indonesia dengan ukuran yang cukup besar, ya teman-teman. Kita bisa menyaksikan replika mushaf Al-Quran raksasa dari Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal. Ini adalah defile dari Daerah Istimewa Yogyakarta, menampilkan mobil hias. Kita masih menunggu defile dari provinsi-provinsi lainnya yang ada di Indonesia, karena di sini setiap provinsi tentunya memiliki anjungan sendiri-sendiri, ya teman-teman, sehingga kita nanti akan bisa menyaksikan berbagai keragaman budaya Nusantara yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya segera lewat defile dari Provinsi DKI Jakarta. Rombongan dari Indonesia Science Center. Dia bawa rudal, ya teman-teman. Indonesia Science Center. Selanjutnya rombongan dari anjungan Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya ini dari Taman Jagat Satwa, ya. Ini terlihat petugasnya ini lagi pada membawa burung. Di belakangnya ini ada replika mobil Batman, teman-teman.
Wow. Selanjutnya dari Jambar Nabolon Marsada, Jambar Nabolon Marsada. Selanjutnya akan lewat defile dari Provinsi Jambi. Selanjutnya masuk defile dari Kalimantan Timur. Selanjutnya masuk defile Provinsi Kalimantan Tengah. Untung gak jantungan. Aduh. Defile dari Kalimantan Selatan. Selanjutnya defile dari Keok Emas. Masuk defile dari Provinsi Lampung. Defile Museum Listrik. Ini adalah defile dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dipilih dari Anjungan Papua Barat. Ini yang cukup ramai, teman-teman. Defile dari Provinsi Riau yang menampilkan marching band. Selanjutnya dari Sasana Karya. Skyward. Defile Sulawesi Tenggara.
Museum Transportasi. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat. Dari jauh enggak kelihatan, Pak. Anjungan Jawa Timur. Provinsi Sulawesi Barat. Yang ini banyak diminati oleh anak-anak ya teman-teman, karena ada boneka yang berjalan di depan defile. Ini adalah defile dari Museum Perangko Indonesia. Ya, ada maskotnya di situ. Ini ada defile dari luar TMI tampaknya, yaitu Gita Seva, Jalan Raya Kebon Jeruk nomor 19, Jakarta Barat. Ada yang heboh teman-teman di depan karena di situ ada gunungan ya yang lagi diperebutkan. Ini mirip kayak seperti grebek mulut yang ada di daerah Yogyakarta dan Surakarta. Oke teman-teman, dengan diperdengarkannya lagu Soleram dari Provinsi Riau, tadi sebenarnya juga sudah melakukan defile ya, tapi mereka sepertinya mengambil jalan singkat untuk menuju ke anjungan Provinsi Riau. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.